Hei penonton, ketemu lagi sama ngelabak ya. Lo tau gak, ini hari ceritanya lo kudu sayang tuh sama temen. Ya, kalau udah urusan sama rumah sakit, mahal jadinya. Apalagi sampai lo seblokin air air keras. Waduh, bisa repot deh urusan sama kulit. Bisa bahaya, kita nonton ngelabak ya. Yuk, yuk. Dari mana? Kamu kan sebagai wanita harusnya bisa nyari duit. Zaman sekarang wanita-wanita udah gampang nyari duit. Ya, Bapak. Kamu gimana sih modal kamu kelabahan celana kurang kamu? Gimana ya? Gini deh, Pak. Aku usahain ngomong sama temen aku yang aku lagi deket nih. Iya. Pacar aku. Oh, kamu punya pacar? Punya. Oh. Orangnya kaya banget. Bintang iklan, lu mah bintang kain kapan? Kenapa lu? Anak belakangnya. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini pacar aku, kenalin. Menantu, udah bujune. Ayo Pak, tajir. Ini katanya baru pertama kali ketemu mertua malah di rumah sakit. Kirain mertua mati. Sayang, apa sih sayang?
kamu ada, mau enggak bantuin aku ada sama papa apa? Aku? Buat kamu, pokoknya hidup ini 24 jam buat kamu. Tuh kan, sayang. Tuh kan, enggak tahu. Kalah pos-pos hansip. 1 kali 24 jam tamu harap lapor. Sampai pacar 24 jam. Kelihatan saking setianya. Setia bagaimana? Emang ketahuan pacar tukang ronda. Anakku, bantu aku kan. Apa sih yang masalah sayang? Ada adik aku perlu dioperasi, butuh biaya gede banget. Bapak lagi susah, kamu bantuin aku. Eh, jangan bilang bapak lagi susah, udah kelihatan mukanya. Sayang. Iya. Ya yang mau dikatain ada tuyul. Kan di sana... Dia kan nggak tahu, aku yang tahu. Iya, lagi pula di sana masa siluman babi ngomong. Dia gua kirim ke Ambon maknya jadi TKW. Ya mungkin di sono kali ada tambahan. Pak, ini bukan bicara masalah kasus. Kasus ini, kasus anak ini saya yang bantu. Oh, begitu. Apanya? Udah diganti tuh. Jadi seminggu sekali kasurnya ini kita ganti, Pak. Ini permasalahan masalah kasus. Kaka usus. Usus. Pak dokter, jadi begini, saya menunggu ya ke apa persetujuan bapaknya kalau memang ada biayanya ini langsung kita operasi. Saya? Pak, saya udah ikhlas, udah ridho anak saya dioperasi. Saya Pak emang enggak punya duit, Pak, saya orang susah, emang anak saya belagu-lagu, Pak. Saya 100% udah siap anak saya dioperasi, Pak. Ya, jadi anak ini mau kita taruh di koperasi campur sama gula. Bukan di koperasi. Yang lain apa namanya, Pak? Oh. Yang kirim operator. Aku enggak bisa jalan-jalan ya. Kakaknya udah nangis terus siang malam. Enggak bisa jalan-jalan susah nih. Aduh, enggak bisa diajak jalan-jalan. Kayak bisa diri, minta. Enggak, ntar dulu antara adek sama kakak jumping benar. Ini buat lahir waktu bulan purnama. Ini purnama. Purnama. Ini bulan petir nyambar. Saya akan bicara dengan siapa? Ah, iya. Baik, Pak. Permasalahan semua ya. Segala macam saya nanti. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ini jarang banget orang ganteng di sini. Tanya, ini permasalahan kenapa lu tetap minta maaf? Ini Be, ini. Wah, bagi-bagi aja ya. Ada dokter selamitan. Ini siapa dulu siapa ini, Pak? Ini